Bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana famili. Punya hebatnya mesin sinematik kan? Oh, cantik apa anda itu? High quality. High quality, lima bangkel ini angke. Selamat siang kepada kawan-kawan yang menonton video ini. Iya. Hari siang, begitu kan? Pada hari siang. Oke, guys, kepada kawan-kawan baru di sini, terima kasih banyak-banyak karena hadir di video ini, ya. Dan nama saya Leon dan ini anak saya Abel. Abel. Welcome to Filipino Reaction Video. Ya. Hari ini kita akan request untuk buat reaction di Uncle DJ. DJ. Uncle DJ. Ya DJ. Ini surat buat wakil rakyat. Itu lagunya. Uncle maksud dia ada umur sudah sih. Begitu kan? Kalau saya gelaran saya uncle sudah juga kan. Jadi macam umur jadi okey. Jadi saya orang panggil kadang-kadang abang muda lah sih. Begitu kan? Kalau yang sama umur. Oh gitu guys. Okey. Untuk dia membuang masa bagi saya 5 saat. Untuk berterima kasih, betul-betul terima kasih kepada kamu semua yang selalu support kita punya channel, ya. Terima kasih banyak-banyak, jangan lupa like, subscribe, ya, untuk kita teruskan semangat buat reaction video yang kamu request. Yeah. Ya, di channel ini kamu request free guys. Free. Tapi kamu kena tunggu bila ada masa kami boleh buat, ya. Sebab ini kami buat macam patai. Bila Adam pulang kerja tidak penat baru buat. Heh. Ya. Yeah. Let's go to the video. Oh, dia senyap. Rusak lah speaker kita. Enggak, memang senyap. Senyap. Gitu. Dia reggae pula. Iya. Yeah. Oh, first time kami tengok ni. Reggae bagus. Boleh buat nari. Untukmu yang duduk sambil diskusi. Wah. Power suaranya, ada punya suara apa? Ada menyanyi, wow, bener, angkel-angkel. Untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat. Oh, memang bakal wakil rakyat itu memang kumpulan yang hebat. Cantik suasana dia kan? Bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana famili. Punya hebatnya mesin sinematik kan? Oh, cantik apa anda itu? High quality. High quality, lima bangkel ini angke. Yang kami berharap suara kami tolong dengar. Nah, Angkol bilang tolong dengar suara kami. Oh, dia ada message politik sedikit lah. Ragu jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wah, nampak cincin tu Angkol tu. Angkol be like swag, chain. Wei, kopi lagi. Kopi juga lah kan. Safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Ya ampun, tidak stable ni benda ni guys. Guys, si Angkol pergi terjun.
Saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara dia. Dia punya getaran speaker tuh. Dum 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 dum. Buat dia punya apa lah sebagai iPad berjalan, bapak bom. Jatuh. Juara, juara, ha. Dia punya gitaris semua alang-alang. Woi, memang orang-orang Indonesia banyak yang hebat-hebat main gitar kan? Iya. Bulitano kamu. Lagu ini syok bah, sebab dia kesetingo sakit, bukan lagi kita mendengar lagu. Dia setingo keliling-keliling kampung dia. Iya. Macam kita menonton sebuah kisah. Gitu. Gitu. Ibu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari. Ini kalau lagu macam angkel-angkel begini memang mesti ada message. Muka macam yang remaja-remaja. That's some way. Ya, saya mau cakap lah, repo-repo yang kami react lepas ini. Aduh, banyak orang bilang jarek gitu. Ini barulah lagu. Di gedung DPR. Betul, jangan takut, jangan ragu. Yang penting kasih keluar isi hati kita. Jaralah yang lantang, jangan hanya diam. Diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Wah, dia kumpain sama lo. Reggae kumpain pigi tradisional. Iya. Wah? Jangan tidur waktu sidang soal lagi ya. Wah, mitos. Wakil rakyat bukan paduan suara. Mana itu si pasirman? Lagu tradisional suara begitu dia pakai. Ya. Begitu hasilnya. Ya. Tahu nyanyian lagu setuju wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat jangan tidur kalau sidang soal rakyat. Dia kasih sampai message ini untuk kita punya pemimpin. Iya. Nah, woi pemimpin, dengar lagu ini. Bangun, dia bilang. Bangun, dia tidur. Bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu. Ini barulah mantap. Nama dia reggae, tapi reggae bukan sebarang reggae. Reggae swag yo. Yang unik dia ini, dia gabung sama suara tradisional tuh. Jadi dia punya keunikan jadi lain, bah. Bukan lagi kau memang untuk menari, tapi beginilah membuat lagu kan. Kau mesti buat chorus yang beberapa kali kau sebut supaya orang tuh ingat kau punya lagu. Kan? Itulah selalu dia refrain itu, dia punya chorus, dia kasih sama. Jadi chorus kedua itu, chorus satu pun sama refrain dia. Supaya orang tahu. Liriknya sama, jadi balik-balik orang dengar, senang dia orang hafal. Sampai, saya baru dengar lagu ini, sampai pang ujung video, saya tahu sudah dia punya chorus.
kan? Oh, begitu, hebat guys, hebat. Ini daripada Indonesia. Kepada kawan-kawan yang ingin menonton dia punya full video ada di description kita ya. Minta maaf sedikit-sedikit sebab nama dia reaction video tapi kita stop sedikit-sedikit. Oke? Okay? Yeah. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi. Bye guys.